Ruas jalan provinsi penghubung di Kecamatan Punggur rusak dan berlubang. Warga imbau pengendara berhati-hati saat melintas. Kerusakan dan lubang terletak di Kampung Ngesti Rahayu, Kecamatan Punggur. Kondisi jalan rusak diperparah dengan genangan air di jalan yang berlubang. Marno, 36, salah seorang warga mengatakan, kerusakan jalan yang tepat berada di tikungan tersebut dapat membahayakan bagi pengendara lalu lintas. Kalau pengendara roda 2 khususnya, hati-hati jalan rusak ini bisa membahayakan, karena motor bisa terperosok dan terjatuh, kata Marno, Sabtu, tanggal 27 November tahun 2021. Ditambahkan Marno, kerusakan di ruas jalan tersebut sudah berlangsung lama, namun tidak ada usaha perbaikan sehingga kerusakan hampir terjadi di badan jalan. Kalau malam juga gelap di sini, jadi pengendara harap berhati-hati. Harapan kami ya semoga ruas jalan ini juga mendapatkan perbaikan, imbuhnya. Pantauan di lokasi, ada beberapa ruas jalan provinsi penghubung kecamatan dan kabupaten di Punggur yang mengalami kerusakan. Namun begitu, upaya pemerintah daerah sudah dilakukan perbaikan rigid beton di beberapa ruas jalan lainnya di Kecamatan Punggur.